Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kendall, asik. Kendall. Nih, Jajang, bukan Jayet. Tak ada yang ingin melewatkan keseruan di antara mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Apalagi seperti ini, Bang Bi terciduk di wallpaper HP-nya. Dan orang yang ada di belakangnya, siapa dia? Yakni Lesti Kejora. Ya, memang hari demi hari mereka selalu berusaha melewatkan berdua memadu kasih bersama. Di hari ini mereka berdua tak lucu-lucuan lagi, tetapi mereka yakni Lesti dan Bilar Kidul sedang melakukan pemotretan di salah satu apa itu brand apakah? Brand lokal atau brand ini? Ya tentu saja. Hal ini tentunya dilakukan oleh mereka dalam rangka untuk selalu bisa bersama berdua memadu kasih. Seakan memang mereka ini couple banget dan cute banget. Romantis banget tentunya ya guys ya. Ya banyak orang yang salfok dengan swafoto mereka di hari ini. Ada yang mengatakan mereka lagi melakukan proses prewedding. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka ini melakukan swafoto seperti ini untuk mempromosikan salah satu produk lokal. Ya, produk baju. Yang tentunya hal itu juga untuk menunjang kebutuhan mereka. Persiapan Bang Bi menabung demi masa depan bersama sang pujaan hati Dedek Lesti seorang. Karena memang mereka ini sudah bucin banget guys, terlihat dari beberapa momen, terutama di hari ini. Kompak banget dan cute banget tentunya. Pantaslah kalau mereka memang dijodohkan. Yang satu manis tiada terkira, yang satu tampan bagaikan artis Korea saja. Ya memang tak salah lah ketika kita selalu mendoakan mereka berdua menjadi pasangan couple cute kita yang diridai oleh Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya mereka memantaskan diri, mensejajarkan diri untuk menjadi pasangan kekasih yang mengikat janji dalam jalinan janji suci, yakni pernikahan. Walau belum tentu kapan pernikahan itu akan dilakukan, tetapi mereka berdua sudah semakin serius. Selain hadiah apartemen, ternyata Bang Bi juga sudah minta restu kepada ayah Kejora. Tentu saja sang ayah Lesti memberikan restu kepada calon mantunya ini karena dia adalah sosok yang bertanggung jawab dan baik hati. Walaupun Bilar ini gajolan dan gesrek banget, namun ternyata ia langsung mendapat lampu hijau dari keluarga si Dedek Lesti. Karena dia adalah sosok seperti yang diidam-idamkan oleh keluarganya, yakni pria bertanggung jawab dan sayang keluarga, yakni keluarga kedua belah pihak, yakni Lesti dan Bilar. Oke, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.